Sunway Suncon contoh lah kan. Apa kena mengena? Tengok je lah cat dia, Sunway Sunway lah, Suncon Suncon lah. Terus kena gaji dulu. Tak payah, ngaruh je. Dia sebenarnya kau tengok cat dia. Apa cat cakap? Bukan apa FA cakap. Ingat trader cat ni dia tengok ke FA? Dia pakai belasah aja semua. Kalau kau tengok apa sebab kami bagus melumpuk. Contoh macam tu lah. Apa sebab sampah ni boleh naik? Kadang kau sendiri boleh. Macam mana sampah ni boleh mahal sangat? Sebab tu cakap apa cat tunjuk follow. Pakai mata lah. Pakai mata. Bukan pakai otak. Ini news lah. Daripada reminder lah. Kalau kau aku tembak je reminder tu. Kalau kau pandai sangat, kau trade. Kau trade, kau akan jadi trader tak? Kau nak jadi reminder ke? Sakitkan kepala? Tak. Eh, kau trade sendiri, duduk rumah. Dah tahu kan? Haa. Sembang ke lebih. Itu pasal reminder dalam GBK kena hentam ni dengan aku. Tak kira lah kau reminder 30 tahun pun. Tak ada. Berapa ramai? Kita ada 15 reminder. Seorang pun tak berani bersuara. Memang kena tembak kan? MCPO punya reminder lagi teruk kena dengan aku. Dah kena lah? Banyak kali kena lah. Bernanah kena. Kan? Aku bagi contoh senang je. Kalau syariat Nabi Musa, aku cakap. Syariat Nabi Musa. Kalau orang tu berbohong, dia kena bunuh diri kan? Itulah patutnya kau. Senyap tau. Nasib baik kau syariat Nabi Muhammad. Haa. Adalah tu depan latau kat sana. Tak tahu lah kan. Tak, kadang-kadang benda-benda macam ni tu yang kita kena tekankan. Sebab ni babit duit. Ada orang benda kan. Bukan main-main. Itu yang selalu aku bising dengan remizer. Ni babit duit. Benda so, bukan main-main. SCB orang GBK lah baru dia ke? Baru lagi. Baru lagi. Sebab aku sebenarnya malas nak cerita SCBO ni. Tapi dah ada orang yang melungkup lah. Ni kita yang melungkup. Sebab aku cakap betul juga tu pilihan kadang-kadang mungkin dekat rezeki tak kau dekat CBO. Rezeki kau mungkin bukan dekat saham. Sebab saham kau tengok 1000 cat kau jadi sekejap kami. Kalau CBO itulah satu cat sampai mati kau tengok. M1 tu. Senang lagi ya. Risk dekat tempat lain lah. Jadi homework kau tu, kau cakap itu je lah cat yang kau tengok. Mana ada homework macam-macam nak buat. Saya tengok apa-apa semua. Tengok M9 dia je mana pergi. M1 je kan tengok. M1 dia sama M15 saham. Oh. M1 dia sama M15 saham. Tetapi disebabkan M1 tu dalam SCBO seminit tu lama eh. Lamanya lah. Dia pergi jauh pergi je. Seminit tu lama. Sebab tu aku pakai saat. Saat kena premium lah. Patut lah pakai saat. Saat terlampau bahaya. Sensitif maksudnya. Nanti kita kalut ke. Dia mesti lah. Kalut. Mesti kau kalut. Kalut je kan. Sebab tu SCPO dia nak untung 100 senang. Kau ambil ke tak? Seminit ke 100 tu? Kau tak ambil je negatif 100. Sekarang macam mana? Tadi 100 positif, tiba-tiba negatif 100. Lambat masa. Itu yang biasa dia kat loss. Cakap memang best. Buat tengok. Saya problem dekat watchlist lah cikgu. Watchlist senang je. Kenapa kau tak ikut lang? Ikutlah. 5 watchlist tu. Cuma macam aku cakap, kau dah ada 5 watchlist tu. Pukul 9 kau ada depan komputer tak? Ada. Kalau kau ada depan komputer lah. Takkan dia masuk, dia orang tak beritahu dalam UBK Kelang? Beritahu. Habis tu? Saya yalah, cuma kadang-kadang mungkin dia beritahu tu kami 4 gate. Kau dengar pun, raka betul lah dia orang ni. Berdengung lah. Aku dah lah modal 2,000 dia suruh beli 4 gate. Kepala otak kau orang. Ada lah yang sensin. Kerana saya cuba nak cari saya punya versi sendiri juga lah. Based on apa yang cikgu tak, senang kan. Je
Engkau kemukakan kau punya 5 watch list tu, bincang dalam Lut Kelang. Dia orang setuju ke tak? Sebab biasanya, kalau macam aku cakap tadi, kes kabinet ni, memang kau kena ada dalam watch list sebab merah atau biru. Lepas tu MACD dekat dengan kosong. Tunggu bila nak bergerak je. Tunggu masa je. Tengok hari ni bergerak. Enjoy lah. Kalau 3 hari, itu yang jadi berdengung kan tu. Cilaka dia tak bergerak-gerak, aku buang kan. Esok dia gerak pula. Saya kena betul tak? Betul. Tapi memang meeting memang macam watchlist. Apa sebab yang tu, sebab tu nak senang. Selalu aku cakap, pagi-pagi klik je ni, pukul 9 lebih. Klik change sini, mana yang teratas tu, itulah kau main. Cabinet murah, okay, kau boleh main. Kan? Betul. Mana lagi? Pekat. Pekat pun sedap juga. Saya tak main. Dah terlambat pun. Tak, dia macam ni tak terlambat dia kalau aku. Masih dia tunggu dia turun dulu. Tunggu turun, tam, KL punya masuk. Bam. Target je sampai sini. Dah lah. Maksudnya atas tu baru masuk lah. Mana? Kat sini lah mangkuk. Tak, atas. Kalau KL. KL kan dia mesti jatuh bawah. Duduk atas balik, masuk sini. 92. Ambil lah sini 93. Dapat juga. 6 tik. Dah. Okay, apa yang susah? Kalau rasa hebat, hold je lah sampai petang. Okay, tengok. Tengok yang 9 ni. Kan cantik ni. Cantik. Maksudnya dari pagi hold. Tapi aku kalau KL tak boleh. Ini yang aku marah ni. Hari ni ada orang main pekat? Tak ada kan? Aku cakap budak ni nak kena maki semua. Buat penat aku petik dia bagi. Saya tengok cikgu petik tu kalau kena dengan wishlist saya. Okey lah, tak ada masalah. Bagi aku tu tak ada masalah. Kalau cantik, cuma kena ni wishlist saya, cikgu tak petik. Cuma macam ni lah. Contoh dia berada dekat atas. Daripada 1000 kam ni, dia berada di kat atas. Sayang kan kau tak main. Tak main. Dia macam tu lah. Kalau KL, dia tak boleh main holding kan dulu? Boleh? Boleh tak? Habis tu Rashid, KL main holding? Tak, maksudnya dia KL bawah sikit. Tak, tak kisah apa-apa KL pun. Kau masuk KL dekat sini, katakan kat sini. Kau boleh hold lah. Atas M9. Tak boleh hold lah. Cuma waktu kau hold tu, dia jatuh ni, kau berdengung ke tak? Berdengung lah sebab dia tengok M1 kan? Sebab tu aku cakap, nak hold kena tengok M15. Nak hold tak boleh tengok M1, kau bergelambah kan? Yang nak EPTP kat loss, dia dekat M1. Nak hold mesti tengok M15. Sebab tu macam Rashid pun kalau masuk, biasa lambat. Kan? Dah kat sini, dia boleh masuk. Lepas tu dia hold, ikut dia. Engkau bila turun balik dah gelabah dah. Dia okey je. Kena faham macam tu. Di situ yang datangnya pengalaman. Sebab kadang-kadang ada orang dia akan fikir, Rashid boleh lah, dia dah duit untung. Bukan duit dia. Kan alasan macam tu. Itu yang kadang-kadang payah tu jenis orang macam tu. Dia tak fikir zaman orang tu melungkup 4 tahun tu, dia tak nak tanya. Mana anak Cina ni? Jam dulu. Sekarang kan orang nak balik raya tu. Kan? Jam berapa? Dia naik motor ke? Motor tak payah. Motor ikut ni lekas. Ikut lekas. Bukan. Ikut lekas. Senang lah. Saya ikut lekas. Lekas tak jam kan? Tadi clear. Sebab petang ni tengok, weh, dia dah tengah nak membuat tu. Kau duduk pucung. Tak dekat sangat dengan dia. Habis tu mak kau duduk dengan siapa? Dengan saya juga. Saya pulang lik. Pasang CCTV lah. CCTV? Pasang CCTV yang link dengan telefon kau. CCTV sekarang murah je. Yang ada SIM punya CCTV lah. Jadinya kau boleh tengok seluruh pergerakan dia. Sini kau ada CCTV lah juga? Tak ada. Buang masa je. Buang masa je dia fikir CCTV.
Berapa nak aku ni? Tak payah pun bangang. Nak CCTV lagi bangang dia ni lah. Oh, sampai lah tu. Apa? Kalau sampai dia dah serabut dah. Eh, tak tahu lah tu. Masuk, masuk, masuk. Kerja di sini. Tan. Tan Ai Chun. Ni nak panggil kau apa ni? Atan ke apa ni? Atan. Ambil kursi, duduk. Yang kau tak report-report kenapa? Adan, ambil air tu nak sikit. Ha. Ha. Kau bisnes ke kerja? Bisnes. Bisnes apa? Shopee. Yalah, Shopee bisnes apa? Tapi saya buat paket sendiri, tak ada masa. Eh, itu sudah bagus. Ha? Yalah, jual apa? Benang. Oh, benang. Okeylah. Ini semua toke. Ambil kursi tu. Tu air Nescafe dalam tu. Ini report pun tak ada, macam mana kau dia tak tak atas tu. Dengan CCTV belum masuk lagi. Banyaklah kau punya CCTV. Kau dah berapa lama dalam grup? Saya baru pergi. Kau duduk. Duduk mana? Tan? Setia Alam? Setia Alam. Setia Alam dekat dengan korang lah. Eh, jauh. Setia Alam Kelang lah. Kau JBK Kelang lah? Tak jauh mana? Kau ambil kursi tu. Mana laptop kau? Kalau dia, saya kenal lah. Kenapa tak apply ni JBK Kelang? Ada apply JBK Setia Alam. Syaklam. Pucaklam. Rosli. Tapi Rosli pun sibuk lah. Sawit. Rosli sibuk tokek sawit. Dia nak dia kadang sebulan sekali nampaklah. KK Pucaklam. Hari ni jam. Jam kan? Eh? Bukan KK hari ni. Memang tiap-tiap minggu ni macam. Hari ni apa je tu? Sebab raya kan, cuti kan? Saya ingat bukan sebab raya lah. Dia... Accident ke apa? Tak ada. Habis tu? Dia sampai Gamuda kos sana. Okey, semua sampai nilai, masuk aja nilai habis. Lepas sampai labu, semua kerja. Tak, macam ni orang cakap lah. Nilai yang punca jam tu RNR kau lah. RNR Semban tu yang bodoh tu buat macam tu. Yang baru buat tu? Haa. Kita banyak sangat. Satu sekarang masuk, habis lah. Satu habis. Lorong dah mati. Kan cakap bodoh, marah. Kau teknik apa, Tan? Kau teknik apa? Nah, ini yang masalah. Eh, pucuk tu, Cina tu siapa nama? Cia. Patutnya kau belajar dengan Cia. Buka kau punya laptop, aku nak tengok semua setting yang aku beritahu suruh buat. Ini siap-siap setting pun tak ada. Tak ada, ada. Ha. Semua company 1000 company tu aku nak tengok. Ni ni, yang sheet yang tu, yang apa dia punya folder ni. Ha. Ha. Kau umur berapa, Tan? Dia tengok umur berapa? Tak tahu pun. 30 lebih, 38. Oh, budak lagi. Budak lagi, bayang kau kan? Betul. Ha. Budak-budak semua. Baik saya lah. Wifi password? G 10 kali. G 10 kecil. G kecil 10 kali. Sebab JBK banyak orang tua-tua. Tua dia duduk rumah. Dah nak mati. Tunggu SKP lah. Ibu, beza ibu. Ha. Tim dua ni. Jadi view ni premium dengan yang biasa. Sama tak, je. Sama je. Sama. Tak ada. G kecil, G besar. G kecil. G. 10 kali. Sama je. Sama je. Senang cakap semua sebenarnya. Semua ni dia, yang ni saya boleh buat dua pin je lah. Ini boleh buat 4 lah. Ini boleh buat maksimum.